menjadi Wakil Ketua DPR RI ini sinyal yang baik bagi kita semua sebagai kader. Saya terutama itu sinyal yang baik, kita bisa memaksimalkan kinerja kita dalam di parlemen. Karena itu akan langsung coaching ke kita semuanya, para kadernya bisa menjadi yang terbaik lah kira-kira. Harapannya teman-teman bisa bekerja lebih kreatif lagi untuk mengemban amanah, untuk menjadi lebah di DPR sehingga bisa terbang, lalu kemudian mendapatkan madu-madu yang bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh rakyat.